Halo bro. Ya halo bro. Posisi? Ah pilih bro. Saya di rumah saja nih. Hai asik, pas banget di rumah ya. Asik. Tapi ngomong-ngomong kenapa suara lo begitu bro? Ah pele bro, saya ini lagi stres ini, saya pusing sekali pele. Saya putusin saya pacar pele. Udah bro, pacar gak usah diurusin. Ini malam minggu bro, malamnya kita biasa gitu kan. Udah gini bro, jadi saya lagi banyak uang nih bro. Saya mau traktir kamu nih. Kita ke kafe lah, pokoknya ke kafe di situ ada makanan. Kita bisa karaoke juga bro. Mau gak? Ah pele bro, mau tapi bro, itu di mana kah, bro? Sudah, santai saja. Kita bisa ketemu di tempat biasa. Di jalan begitu, saya jemput. Gimana? Oke, bro. Sama. Ah, pasti mau lah, kan sudah tahu. Iya, bro. Sip. Oke, bro. Nanti kita ketemu sana ya, bro. Oke. Nah, begitu. Oke. Siap-siap dulu. Kenalkan nama saya Mika Beko. Belum saya suruh salaman, kenalan sudah kenalan duluan. Gak apa-apa juga kali, kan salamannya kenalannya secara baik. Terima kasih begitu. Udah lama gak di sini? Lama banget nih, udah jam berapa tadi? Janjinya jam berapa? Hey bro, kita tuh kesini untuk makan, bukan bawa-bawa sampai siapa di sini. Kita santai. Gimana rencananya apa sih? Tadi kan kebetulan saya nelpon dia, kan lagi bete juga saya gitu kan. Dia ini saya ajak, tadi kan lagi patah hati putus sama pacarnya gitu. Makanya kalau pacaran tuh gak usah terlalu serius, jadinya sakit hati kan, ya enggak? Iya, dengerin tuh, bro. Tapi bro, saya bilang bro, kenapa ajakin lagi, untuk apa kesini? Ini kejutan buat kamu bro, kalau saya kasih tahu kamu, bukan kejutan namanya. Gimana sih? Udah, daripada kalian debat, mending kita makan. Oh iya. Udah lapar nih, gue tadi nunggu-nunggu. Kebetulan kan saya habis gajian, jadi saya traktir kalian. Ya. Oke. Dia kita dapat ya makan gratis. Mana ya? Oh, Mbak sekarang. Nah, silakan. Terima kasih ya. Mau lihat dulu Pak, mau langsung pesan? Kita nanti aja sendiri aja. Nanti kita panggil lagi, Mbak. Oh iya, makasih. Pesan apa tuh? Terserah kamu nah. Ini uang banyak, santai aja. Gaya dia. Bro, ini best groove ini apa nih? Mana? Bad groove. Kenapa? Udah, bro.
itu ah. Makanya bro, saja kamu biar gak terlalu sedikit bro. Kita harus mengerti lah kota-kota dikit. Gitu kan. Bener enggak sih? Iya bener. Aku mau tanya, emang kamu dari mana? Oh betul. Dari kampung mana? Dari kampung mana? Bovendigul. Bovendigul tuh jauh banget ya. Kapan? Sejak kapan di Merauke? Baru satu bulan. Baru satu bulan. Saya kesini kan untuk kuliah. Oh kuliah? Kuliah di mana? Pasti nyari-nyari dia. Baru mau masuk? Iya, ya jalan baru mau masuk ini. Oke. Makanya dia kan dari kampung ini. Saya kenali. Supaya dia kenal kota dikit kan, makanya saya bawa kesini ke kafe Kasuari gitu kan, nanti bisa happy-happy di sini gitu. Iya katanya sih kafe ini enak ya, gitu. Enak makanya. Pilih bro nih mau makan apa nih, pesta bingung ini. Udah kan pilih aja, itu kan ada gambarnya nih, ini menunya, dari ini. Atau mau pilih makan atau perlu minum, boleh, terserah kamu lah bro, udah cepet, gak pakai lama. Kita ya, minum-minum baru, tapi dalam kemasan bulat mungkin ada. Oh boleh. Wah unik banget ya. Namanya air micu. Air minum susu. Oh, air dengan susu. Wah, udah kayak minum susu. Oh, air susu. Jadi ingat waktu kecil ya, kamu kecil minum susu. Ada berbagai macam rasa. Ada tiramisu, ada taro, ada red velvet sama bubble gum. Wah, aku kalau saya sukanya tiramisu deh, kayaknya enak. Boleh deh, boleh, Mbak, diturunin di sini, Mbak. Eh, bro. Ini enggak salah saja ke kamu ke kafe mana, Bro? Ingat enggak kafenya apa namanya nih? Kasuari. Benar. Mana harus apa? Kalau kamu harus apa? Ini deh, aku mau suka yang ini. Apa? Doanya ini deh, coba. Kamu sebelum diminum dikocok dulu. Oh, dikocok dulu. Bro, suka ngocok kan? Tapi kocoknya bagaimana sih? Kocok aja. Kocok aku lucu loh lihat dia tuh kayak gimana gitu. Kamu dapat gitu di mana sih? Tawang lawan. Buat kita spesial banget nih bro kayaknya. Malam ini kamu kan habis patah hati. Saya sudah kenalin sama teman saya lagi namanya Kiki. Cantik gak? Enggak kali, begitu juga kali. Ya cantik loh orang cewek, bisa ya kan? Kalau dia kan ganteng. Jadi gini. Kita bawa ke sini. Kebetulan ada produk baru dari kafe Kasuari, apa namanya ini? Oi minum cucu. Iya, jadi kalau minum harus dikocok dulu. Dikocok dulu supaya apa? Berasa gitu ya, supaya. Ini macam bilang, mani minum cucu. Beneran, Bro. Ayo minum cucu, Bro. Tinggal masuk ke sini. Ingat jadi dulu kayak dulu saya ya. Saya enggak tahu. Mama lagi kayaknya. Gak bro, ini pelit tapi dia tidak turun. Saya gak tau juga nih bro. Mungkin dibuka aja kali ya. Enggak, kalian bukan gitu. Cukup lama. Ini ada guntingnya loh. Ini digunting, itu bagian sini. Udah lah, terserah. Oh, aku tunggu gunting aja. Iya bro, salah bro ternyata. Ini untuk, kan ada guntingnya. Ada gunting untuk. Oh. Oh, dia. Coba mbak, tadi bawa gunting dari tadi kan. Besarnya segitu. Susunya berasa banget. Saya ingat saya putut di kampung sana lagi. Tapi rasanya gak kayak gini kan. Tapi rasa apa sih? Oh ya Nish. Rasanya sih susunya berasa banget gitu. Gak kayak gitu juga kali bro. Ini jangan malu-maluin saya dong bawa kamu kesini. Malu-maluin sama siapa? Ah, pele, bro. Kita
minum saja nih, kayaknya kurang pas. Kurang apa? Kurang dahsyat. Kurang dahsyat. Perasaan saya ini enak banget. Makan aja, saya sudah lapar enggak? Udah pengen makan rasanya. Kalau bisa pesan makan kah? Dia udah lapar tuh. Kan aku udah bilang, datang pesan aja makanan. Mumpung di kafe nih, kafe Kaswari kan? Oke. Pesan aja dah. Bro. Saya pesannya saja apa? Pisang goreng kah? Pisang goreng. Di kafe kok pesannya pisang goreng? Itu tadi kita masuk baru. Itu pisang di atas itu apa? Mas Gor itu nasi. Iyo, goreng. Bro, itu goreng. Nasi goreng, bro. Kan dia nggak tahu kan? Ya udah kalau gitu pesan nasib sepenanggungan nih. Saya juga pesan nasi goreng deh. Bro, tapi saya pesan barang-barang dua piring ke? Oh, yang bener saja dua piring. Ya dua piring berdua ya. Satu piring buat kamu, satu piring buat saya. Pilih jangan bro, pilih satu, dua piring. Dua piring, wow, dua piring. Ya udah, coba aja deh, coba aja satu. Kalau emang kurang, nambah aja boleh. Iya. Tenang aja, oke sip. Kenapa nggak makan yang lainnya aja nih? Makanannya enak-enak loh, selain nasi goreng. Kan udah sering dia makan nasi goreng. Enggak. Ya kita-kita, tapi kan dia di kampung tuh hobinya nasi goreng dari kecil ya. Ya, oke, okay, silakan. Oke deh. Mana mbaknya. Oh, itu. Tenang aja, Bro. Nasi goreng ya satu. Ini sih. Pesan. Ini buat teman saya. Ya. Nato Beko namanya ya. Iya. Pesan nasi goreng. Nasi spesial, Mbak. Ada kan di Kaswari ini? Nasi goreng, oh ada. Sama, saya juga. Nasi ada goreng berbagai juga. Rasa juga, Mas. Oh, ada berbagai rasa? Iya, ada. Kalau yang mau yang pedis, ada nasi goreng vulkanik namanya. Oh, oke, saya nasi pedis yang vulkanik. Ini bukan gunung. Ada level 1, 2, atau 3? Wah. Saya level yang tertinggi aja. Pilihannya tuh. Iya. Dia bingung. Bro, itu nasi goreng apa? Nasi goreng vulkanik itu maksudnya. Saya kira, bro, nasi goreng ini mekanik, bro. Bukan, vulkanik ya tadi ya? Maksudnya itu kan pedisnya. Level tingkatan pedisnya. Suka pedis? Aduh, oke bro. Saya kurang kalau tidak pedis ada nasi goreng yang rasa tuna, kornet. Rasa tuna, banyak rasa pilihan kornet. Di sini. Gitu. Enak-enak rasa lagi. Iya. Pilih aja. Yes, tuna, Dek. Mungkin Dek ingat di kampung tuh ikan apa ya? Ikan tuna, ada ikan tuna enggak? Jadi pokoknya di kafe ini lengkap aja, lengkap banget. Bro, yang penting nasi goreng. Ya, yang penting nasi goreng, Mbak. Jadi saya level paling tinggi, ya. Sedang, kemudian apa ki? Saya supremo aja deh, supremo, pizza. Tapi bro, ya. Saya mau coba itu nasi goreng dingin bro. Emang iya listrik pakai limit. Oke Mbak, kira-kira Mbak perlu waktu berapa menit? Kira-kira aja secepatnya Mbak ya, tapi yang ngomongnya udah nggak usah menit-menit aja, mending cepat aja Mbak. Oke, ya. Ditunggu deh ya. Minumnya? Oh, minumnya belum. Aku minumnya apa, Bro? Saya yang kopi-kopi atau yang dingin? Ada nggak kayak yang jus buah gitu? Ada nggak avocado? Bro. Avocado Oreo ada. Oke, boleh aku bro. Avocado. Ada kopi orange juga. Jus ada? Orange jus. Aduh, dari jus apa tuh? Enggak ngerti garang kamu. Oke, bro. Ada kopi ini kan cap rusa, Bro. Oh, kopi tubruk kalau orang Jawa bilang. Kopi cap rusa. Ada kopi tubruk. Ada hot, ada ice. Kopi, mau minum kopi hitam? Kopi black aja. Kopi black. Iya, hitam nih. Oke, deh kopi black, Mbak. Oke. Okay. Ya. Saya tadi avocado ya, Mbak ya? Iya, aku sama aja dengan. Oh, dia sama dengan saya. Oke. Okay. Oke, okay, Bro. Oke, makasih, Mbak. Ditunggu oh, ya. Kopinya tadi yang hot atau yang es? Aku yang ini yang es. Oh ya. Kalau kamu bro, tubruknya apa tadi? Cap rusa? Kopi black. Iya kopi black maksudnya berapa? Apa yang panas atau yang dingin maksudnya? Yang panas. Yang panas. Dia tuh jangan pakai bahasa Inggris mbak, ya. Karena dia orang kampung. Ini masa gitu juga kali, siapa tahu dia ngerti. Oh iya. Bercanda. Ya, oke, makasih mbak, ditunggu ya.
Terima kasih untuk tim Jalan-Jalan Asik dari Merauke TV. Merauke TV itu dosa. Thing. Halo, jadi bagaimana rasanya? Enak, enak banget. Bagi enak, pizzanya. Kuat, kuat, kuat. Porsinya bagaimana ya porsinya? Enak. Enak? Tambah gula enggak? Cukup. Sudah puas? Sudah. Kenyang? Sudah. Aduh, gue usah pakai tangan makan hari ini. Tapi pakai tangan itu lama nih. Sekali. Enak kok. Datang-datang lagi ya. Pasti dong Pak. Udah kenyang? Udah bro. Ya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masuk dalam program acara Jalan-Jalan Asik. Spesial untuk edisi kali ini pemirsa, saya berada di Cafe Kaswari Pak ya, bersama manajer Bapak kita Pak siapa? Pak Rizal. Pak Rizal, terima kasih banyak Pak, menunya luar biasa banget Pak. Luar biasa banget nih. Dan buat kita udah kenyang semua, okay. Yang pastinya buat pemirsa yang belum pernah kesini silahkan datang aja kesini, oke ya Pak ya? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak, semua masuk dalam acara tim Jalan-Jalan Asik.